Reaksi Vietnam usai melihat fans timnas Indonesia merayakan kemenangan 3-0 Malaysia atas Vietnam. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Malaysia berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 dalam babak semifinal Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Rabu 13 Juli 2022. Hal itu membuat fans tanah air bahagia melihat hasil tersebut. Terlepas dari hasil tersebut, melalui unggahan media Vietnam The Tau 247, ternyata membuat Vietnam mengamuk melihat fans timnas Indonesia merayakan kemenangan timnas Malaysia U19 atas timnas Vietnam U19 di semifinal Piala AFF U19 2022. Banyaknya ejekan yang dilontarkan fans Indonesia kepada timnas Vietnam membuat The Tau 247 naik pitam. Fans Indonesia sombong setelah timnas Vietnam U19 kalah dari timnas Malaysia, tulis The Tau 247. Media ini pun mengutip beberapa contoh komentar dari fans Indonesia di media sosial. Di antara yang diambil adalah mereka yang mengaitkan laga timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022 pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Melawan Malaysia, Indonesia mendukungmu, kami bersaudara. Fans ini juga mengejek Vietnam sebagai mafia. Ini adalah karma untuk Vietnam. Sengaja berjabat tangan dengan Thailand dan akhirnya gagal lolos ke final. Mereka menyebabkan Indonesia tersingkir dari Piala AFF U19. Jika kamu takut bertemu kami, katakan saja, tambah komentar lainnya. Komentar itu memang beriringan dengan laga semifinal lainnya yang mempertemukan timnas Thailand versus timnas Laos U19 yang bermain di Stadion Patriot Candrabaga pada Rabu 13 Juli malam waktu Indonesia Barat, di mana timnas Laos U19 menang dengan skor 2-0. Banyak fans Indonesia menilai ini adalah karma untuk timnas Vietnam dan timnas Thailand. Sebab, kedua tim ini menjadi penyebab timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal. Saat saling bertemu di laga terakhir Grup A, mereka hanya butuh hasil imbang dengan skor seperti 1-1, 2-1, atau seterusnya untuk lolos ke semifinal. Tatkala skor laga 1-1, mereka diduga main mata agar bisa sama-sama lolos. Sementara itu, final Piala AFF U19 mempertemukan timnas Malaysia versus timnas Laos. Laga akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada Jumat 15 Juli 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian?